Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yosi Onga Channel. Kali ini kami akan menginformasikan tentang Floating Resto di Sleman, Yogyakarta. Di kawasan Floating Resto terdapat Pinisi Cafe, yaitu sebuah kafe kekinian dengan desain instagramable berupa kapal pinisi atau kapal kayu dengan layar. Menu di Pinisi Cafe cukup komplit, mulai menu khas Nusantara, menu masakan barat, aneka cemilan, hingga aneka minuman. Harga untuk dessert sekitar Rp20.000 hingga Rp30.000, untuk snack sekitar Rp25.000, sedangkan minuman harga mulai Rp12.000 hingga Rp35.000. Untuk menu utama dibanderol antara Rp35.000 sampai Rp170.000. Berikut adalah suasana outdoor di area dek kapal. Terdapat banyak tempat duduk yang telah ditata rapi, sehingga pengunjung dapat menikmati makanan sembari melihat-lihat pemandangan. Nah, ini adalah outdoor yang ada di rooftop Pinisi Cafe. Desainnya dibuat semirip mungkin dengan kapal aslinya. Hampir di setiap sudut Pinisi Cafe, sangat cocok buat foto-foto ala instagramable. Berikut ini adalah kolam renang yang berada di dekat lambung kapal Pinisi Cafe. Kolam renang ini dilengkapi dengan fasilitas waterboom dan perosotan yang sangat digemari anak-anak. Untuk harga tiket masuk sebesar Rp15.000 per orang. Berikut ini adalah Platycerium Garden. Platycerium adalah genus dari sekitar 18 spesies pakis dalam keluarga Polypod atau Polypodiaceae. Pakis dalam genus ini dikenal luas sebagai pakis staghorn atau pakis tanduk rusa. Pakis tanduk rusa juga sering disebut dengan nama simbar menjangan. Platycerium Garden di Floating Resto biasanya digunakan untuk acara pesta pernikahan. Berikut adalah penampakan saung yang berada di Floating Resto yang dihubungkan dengan jembatan kayu. Floating Resto merupakan restoran yang dibangun di atas danau buatan, sehingga restoran ini benar-benar mengapung di air tanpa adanya pondasi. Jadi ketika air surut, maka restoran ikut turun. Sebaliknya, ketika air pasang, maka restoran ikut naik. Nah, ini adalah area outdoor di Floating Resto. Spotnya terlihat cantik dengan lantai dialasi dengan karpet berwarna hijau, serta meja dan kursi berwarna putih yang tertata rapi. Lebih keren lagi, di tengah tempat makan berdiri ornamen tiang lampu dengan desain unik. Floating Resto yang menempati tanah seluas 2.600 meter persegi ini beralamat di Jalan Roro Jonggrang nomor 8, Beran Kidul, Tridadi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jam operasional Floating Resto adalah setiap hari mulai pukul 11 siang hingga 9 malam.
kecuali hari Sabtu dan Minggu, jam operasionalnya mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam.